karena jalan ini jalan kepentingan umum dan untuk memperlancar arus lalu lintas dan perekonomian. Di samping itu untuk jalan darurat dari atas menuju ke RSU. Apabila terjadi kecelakaan, ini harus segera ditutup, ya. Tapi harus ada pihak yang bertanggung jawab. Nah, menggarisbawahi pihak yang bertanggung jawab di sini, kami, Pemda, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan, siap bertanggung jawab untuk pengamanan dan pengelolaannya.